kan kayaknya banyak angkringan di sini kan. Ini jalan baru. Nah ini jalan ini mengingatkan saya di Malang Sutimoro ya, Kafe Sawah ya. Jadi bagus buat para investor kalau bikin apa kafe-kafe di sini bakalan bagus. Guys, Pemda sudah bikin infrastruktur. Para investor tinggal meneruskan ya, bagus, bakalan bagus ini guys. Oh, banyak motor klub ya di sini. Bitch, I got it off the muscle. You wanna fight on toss? I'm talking about Assalamualaikum Sobat Digital Community, kembali di Lasogas TV, channel tentang traveling, online bisnis dan people. Saat ini kita sedang di Madiun dan mau cross check tentang Madiun Boro tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus. Mbak, berapa Mbak? Nasi pecel sama kopi habis. Nasi pecelnya 5.000, kopinya 5.000, jadi 10.000. Hey guys, dengar sendiri ya, sangat murah sekali di Madiun ya. Woi, mantap. Ya guys, lokasinya persis di depan Telkom Madiun ya. Kawan-kawan, ini asik banget nih ngopi di sini nih. Ini namanya nih nasi pecel porang ya, Madiun Boro. Asik banget di sebelah sini nih, wifi portable ya, duduknya asik ya, mantap. Ya kawan-kawan, jadi Madiun ini benar-benar perubahannya sangat cantik sekali ya. Yang saya lihat ini kalau di Madiun, jadi kita keluar malam ke cari angin ya. Dulu terus terang dulu panas sekali ya Madiun, panas sekali. Dan sekarang ini benar-benar saya tidak merasakan panas banget ya. Jadi kalau panas kita keluar aja ke Madiun Boro situ, dan tidak aja di Madiun Boro, di semua lokasi kayaknya dibangun jadi cantik, banyak tempat-tempat duduk yang ya boleh dikatakan mengarah ke Malioboro style ya. Ya niru nggak apa-apa, yang penting bagus ya, nggak apa-apa. Itu saya salut saya sama wali kota yang baru ini, banyak pembangunannya. Ini saya dari versi dari Malang ya, dan asli Madiun, jadi saya suka dengan Madiun sekarang. Kota Madiun ini bagus buat relaxing guys, jadi nggak begitu bising ya, dan nggak begitu padat. Lokasinya ada di Jalan Pahlawan, jadi kalau Anda dari terminal lama ya, itu akan ke arah Jalan Diponegoro. Dari Jalan Diponegoro terus ketemu Jalan Jawa, dan dari Jalan Jawa Anda akan menemukan Jalan Pahlawan. Ya, di situ sekarang sangat nyaman ya untuk duduk-duduk di situ, jadi tempat berkumpul para remaja sampai anak-anak sampai para orang tua ya. Gowes banyak di temukan di sore hari, para grup goes di situ. Cukup sejuk ya, lumayan lebih rindang dibanding yang dulu ya. Rata-rata orang luar datang ke Madiun sebagai kota transit dari perjalanan jauhnya ya, juga karena ada pernikahan atau hajatan lainnya.
Nah, itu tadi teman-teman, itu di saat sore sampai malam ya, keren banget di situ. Kalau kita bandingin dengan Jogja, bedanya di Madiun tidak begitu banyak, apa namanya, tidak begitu padat ya. Jadi kalau saya lebih suka karena apa, very easy ya, gampang sekali mau jalan-jalan tuh, nggak banyak papasan ya kalau kendaraan. Kalau siang Madiunboro itu Jalan Pahlawan panas seperti ini, tetap cantik tapi panas. Jadi kalau buat duduk-duduk gerah, jadi kita mau cari adem ya, kita cari adem. Di sini ada guys, kita ada alamat kafe Si Betrim ya. Si Betrim itu maksudnya Trembesi ya. Jadi di daerah Trembesi itu ada kafe namanya Si Betrim. Kita coba ke sana karena di Madiunboro sangat panas untuk pukul 12 siang ya. Jam belum ke Nongko Ijo ya, terlalu panas di sini. Ya, kita lihat di Google ya, cari daerah Trembesi Perhutani ya, itu ada warung Si Betrim. Ya, di Madiun kalau lagi kepanasan siang-siang ya, saya sarankan di daerah Perhutani guys. Lihat aja Google di Perhutani, ada kafe namanya Si Betrim Cafe. Ini asli langsung jus, sejuk banget ya di sini. Ya, jam segini tidak banyak orang tapi malah asik ya. Ya teman-teman, jadi tadi kita di dekat Telkomsel ya, Jalan Pahlawan Madiun, sangat indah sekali. Saat ini sekitar pukul 12.30 ya. Komplek Perhutani Trembesi. Nama siapa? Bari. Bari. Memang Bari. Ini aku simpen dulu menu sini ya. Terus aku minta kopi ya. Kopinya yang tadi ya. Ya lumayan terhibur di sini guys. Sebelum kita ke tempat yang cukup direkomendasikan, terkenal ya, namanya Nongko Ijo. Ya, nanti kita ke Nongko Ijo, tapi kita mampir sini dulu karena di kota panas sekali tadi. Di sini sangat jus, asli alam bro. Itu sejuk dan tidak musim, staffnya sangat ramah, menu makanan sangat murah dan bisa buat rombongan. Sekarang kita akan menuju ke Nongko Ijo. Dari lihat di Google kelihatan 37 menit ya. Dan kita harus perhatikan jam berapa tutupnya ya, sampai jam 5, jadi masih cukup guys. Kemana sekarang? Ke namanya Kare ya. Di Kare Madiun ini cukup cuma 40 menit dari kota. Ini bagus juga ya, sebagai salah satu tempat wisata ya, santai di sini. Namanya Nongko Ijo guys. Jangan lupa kalau udah nyampe Madiun, mampir-mampir sini ngopi tipis-tipis guys, tidak menguras dompet Anda ya. Jadi Madiunboro, berikutnya Nongko Ijo Kare. Lumayan bagus guys. Cukup cantik buat selfie-selfie. Madiun ala Jerman ya. Channel kita tentang traveling dan tentang yang lagi viral di Indonesia. Jadi di shortnya Las Oges itu tentang viral, dan traveling tentang yang video panjangnya guys. Mohon di subscribe juga suka channel informatif ini. Terima kasih. Ya guys, kalau Anda seorang fotografer dengan peralatan yang canggih, pastinya Anda akan bisa bikin foto-foto yang jauh lebih cantik dari ini ya. Jadi kita di kayak di hutan ini asik banget guys.
Jadi Madiun ini banyak ya, banyak apa yang kita lihat, yang kita buat apa labeling tipis-tipis banyak ya. Juga kita ada jalan baru guys, jalan baru di Madiun itu yang ya baru jadi ya, dan di sini banyak sekali anak-anak remaja ya, kita tunjukkan tempatnya di sebelah timur. Dekat dengan Stikes. Ya, ini kita menuju ke jalan baru ya. Sini guys yang belum lama ke sini. Sudah banyak perubahan ya buat remaja-remaja Madiun ini, buat tongkrongan kayaknya banyak angkringan di sini kan. Ini jalan baru. Sentot, jalan Sentot, tapi di Google jalan baru ya guys. Ini ramenya seperti apa ya? Jadi ini yang baru juga, jadi banyak tongkrongan motor di sini guys. Video ini diambil di hari Selasa ya, kebetulan di hari Selasa, dan kolom kabarnya di klub itu banyak motor klub ya di sini malam minggu, akan tapi sekarang tidak begitu ramai karena di hari Selasa. Nah, tampaknya sudah jam 10.30, mereka sudah pada sepi karena para remaja sudah pulang, karena bukan malam minggu ya guys. Jadi para penjual pekaki lima di situ basically ngikut dari ramenya para pembeli. Bila pembeli sepi, mereka tutup. Pemandangan yang sangat luas guys, suasana malam sawah di desa tak perlu jauh, cuman 10 menit dari kota. Well, terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Silakan lihat video berikutnya tentang tutorial ke Jogja dengan eksekutif kereta 65.000 saja. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.